Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di acara Isuzu Beer Award 2021. Wah, luar biasa ya. Mari kita berikan tepuk tangan paling semangat untuk kita semua. Yeay. Dan sebelum memulai kegiatan, izinkan kami untuk menjelaskan Rule of House pada pagi hari ini. Dan Rule of House-nya adalah yang pertama, pastikan registrasi terlebih dahulu dengan format nama spasi nama perusahaan. Contohnya Zainun Najib spasi Yami. Pastikan koneksi internet Anda stabil karena kualitas yang keluar untuk video dan visual terdiri dari koneksi internet yang stabil. Dan tentunya join dari laptop atau PC. Gunakan headset dan headphone untuk kualitas suara yang lebih baik. Selalu menyalakan video saat acara. Host akan mute peserta selama acara berlangsung. Dan tentunya stay focus on the event. And be ready to implement. Ya, itu dia rule of host kita pada pagi ini. Nah, Bapak Ibu semua, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Zainun Najib. Dan saya Devi Permata. Izinkan kami untuk memandu kegiatan Isuzu Dealer Award ini dari pukul 9 sampai 12 nanti. Oke, nah Mas Inun, tadi kan kita udah sapa dengan semangat. Gimana kalau kita coba lihat dulu nih semangatnya para peserta Isuzu Dealer Award pada hari ini. Dan langsung kita sapa aja ya. Selamat pagi Bapak-Bapak. Halo para peserta, boleh lambai-lambai tangan? Nah. Wah, wajahnya ceria sekali ya. Semangat banget ya Mas Inun ya. Ada yang putih, ada yang merah, cerah banget ya. Betul, tentunya wajahnya juga udah ceria, udah siap banget pastinya untuk mendapatkan awards pada pagi hari ini. Bener banget. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Wow. Nah, pagi ini kami ingin mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Hernando Demeli, Mr. Akazawa, dan jajaran BOD dan manajemen IAMI. Dan yang paling penting, selamat pagi untuk seluruh dealer owner, direktur OM, kacap, service head, dan part head dari seluruh Nusantara yang sudah bergabung. Nah, sebelumnya kita disclaimer ya, bahwa untuk kegiatan Zoom ini diperlukan koneksi yang stabil agar mendapatkan kualitas terbaik dari segi tampilan maupun segi suara. Wow, seluruh Nusantara ya Mas Inun ya? Benar. Boleh dijelasin nggak tuh seluruh Nusantara tuh dari mana sampai mana aja tuh? Waduh, sebenarnya bakal sulit sih ngejelasinnya. Intinya, Isuzu itu udah ada dari Aceh sampai Papua, jaringan sales maupun after salesnya. Luar biasa banget Mas Inun. Semoga Isuzu bisa semakin maju lagi dengan cara mengakselerasi CV mindset untuk melayani customer pastinya. Dan pagi ini Mas Inun, agenda utama kita adalah memberikan penghargaan kepada outlet dan dealer yang paling CV mindset banget. Hah? Maksudnya gimana sih CV mindset banget itu, Deb? Jadi maksudnya outlet dan dealer yang mengimplementasikan CV mindset adalah jagoan-jagoan kita hari ini yang akan mendapatkan award-nya gitu. Jadi pencapaian mereka di tahun 2020 dengan terus mengencangkan implementasi CV mindset harus jadi contoh kita semua. Nah, tapi siapa yang menang? Kita tunggu nanti. Oh, I see. Jadi memang yang terbaik dan panutan hari ini akan mendapatkan hadiah ya. Betul banget Mas Inun, dan hadiahnya nanti itu ratusan juta rupiah per kategorinya. Wow, ratusan juta rupiah. Kalau gitu aku juga mau nih mengimplementasi CV mindset agar mendapatkan penghargaan tahun aku depan. Aku juga mau Mas Inun, aku sekarang aja kalian mengimplementasikannya ya. Okay. Dan kita kan udah dicitet ya Mas Inun ya. Yeah. Gimana kalau kita langsung aja mulai rangkaian acara kita pada pagi hari ini? Oke, okay, siap. Nah, pagi ini kita akan membuka acara dengan opening remark dari Presiden Direktur IAMI, Bapak Hernando Demeli. Untuk Bapak Hernando Demeli, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Inun, terima kasih Debi. Sudah terdengar ya? Sudah Pak. Yang saya hormati seluruh owner dan manajemen dealer Isuzu, kepala cabang, branch manager, workshop head, part manager di seluruh dealer Isuzu.
jajaran manajemen Isuzu Leasing dan Isuzu Karoseri Partner, serta yang saya banggakan seluruh rekan-rekan IAMI dan Astra Isuzu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam kondisi yang sehat walafiat hari ini. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian karena telah mengikuti acara Isuzu Conference pada 8 Februari lalu dengan konsentrasi yang penuh dan sejauh ini feedback-Nya sangat positif. Rekan-rekan semua, memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita bereskan di tahun ini. Namun, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita telah berhasil menutup tahun 2020 dengan pencapaian yang terbilang positif. Achievement kita pada tahun 2020 tentu lebih istimewa, karena kita berhasil mencapainya dalam kondisi yang penuh tantangan, bro, yakni pandemi hilang, bilang ke sini, bro. Yang hadir di antara kita. Untuk itu, di acara Isuzu Dealer Award 2021 ini, kami manajemen Isuzu Astra Motor Indonesia dan Astra Isuzu ingin memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan dealer, khususnya untuk dealer dengan pencapaian outstanding pada tahun 2020. Sesuai dengan arahan kita sejak tahun lalu, yaitu untuk fokus di after sales, maka pada tahun ini terdapat beberapa kategori baru yang kita dedikasikan untuk proses after sales, yakni real on-site service dan real after sales performance, baik untuk outlet maupun dealer. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya komitmen kami untuk mengajak seluruh rekan-rekan dealer untuk mengimplementasikan konsep double striker antara after sales dengan sales. Rekan-rekan semua, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan siapa saja dealer dengan pencapaian terbaik di 2020. Dan sebelumnya, izinkan saya mewakili manajemen Isuzu Astra Motor untuk mengucapkan selamat kepada para pemenang dan penerima penghargaan di tahun 2020. Kami berharap penghargaan ini dapat memotivasi rekan-rekan untuk terus yang memberikan hasil, memberikan effort yang terbaik dalam akselerasi implementasi CV Mindset. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Pak Hernando dan Emily. Seperti yang Pak Hernando sampaikan, bahwa sesuai dengan arahan tahun lalu, tahun ini kita ada award spesial, yaitu Real Onset Service dan Real After Sales Performance, baik untuk outlet maupun dealer. Nah, hal ini merupakan komitmen Isuzu untuk mengajak rekan-rekan after sales bersama-sama menggarap keseriusan dengan tim sales. Terima kasih sekali lagi Pak Hernando. Terima kasih Pak Er. Oke Mas Idun, kalau gitu kita langsung masuk aja ke section 1. Dan sesi ini adalah pengumuman The Best Outlet untuk penjualan unit. Dan akan ada beberapa presenter award di sini, ada bapak-bapak semua yang sudah ready di lokasi masing-masing dan akan membacakan awardnya. Dan inilah dia, Isuzu Dealer Award 2021. Oke Mas Inun, jadi nanti setelah ini akan ada kategori-kategori seru yang akan dibacakan langsung. Dan kategorinya itu ada Real Giga Outlet, Real Telaga Outlet, dan juga Real F Outlet Mas Inun. Aku tuh sebenarnya agak-agak kurang familiar nih dengan istilah ini. Sebenarnya tuh itu jenis-jenis mobil ya berarti Mas Inun ya? Iya, nah ini mungkin Debbie belum tahu ya. Betul. Harusnya Debbie masuk ke Isuzu dulu, baru nanti Debbie aku kenalin ya. Nah intinya, Real Giga Outlet, Real Telaga Outlet, dan Real F Outlet ini adalah produk-produk unggulannya
Isuzu. Nah, kategori ini pemenangnya adalah performance penjualan terbaik. Tapi kita akan coba cek ke yang akan mengumumkan, gitu ya. Nah, kali ini akan diumumkan oleh Bapak Andi Dwi Zatmoko selaku Sales Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Nah, sebelumnya mungkin kita akan coba cek dulu ya apakah Pak Andi Dwi Zat sudah join pada pagi ini. Oke. Kita chat dulu ya. Pak Andi. Aku udah penasaran banget sih. Selamat pagi Pak Andi. Mas Inun, siapa kira-kira pemenangnya ya? Pak Inun. Ini selamat dia. Selamat pagi. Debi. Oke, ini wajahnya Pak Andi belum kelihatan ya. Oke, kalau gitu kita mendingan langsung aja. Karena penasaran banget, kita akan bacakan langsung pengumuman untuk kategori-kategori tadi. Dan untuk itu akan diumumkan oleh Sales Division Head IAMI dengan kategorinya Real Giga Outlet, Real Traga Outlet, dan juga Real Outlet. Dan ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi Pak Andi. Pagi. Boleh langsung diumumkan ya Pak Andi, siapakah pemenang dari Real Giga Outlet? Silakan Pak Andi. Baik, pemenang Real Giga Outlet dengan penghargaan didasarkan pada penilaian terhadap angka penjualan serta achievement outlet terhadap target masing-masing. Untuk pemenang Real Giga Outlet Area C adalah Capella Isuzu Batam. Waduh, selamat. Kemudian pemenang Real Giga Outlet Area B adalah Astra Isuzu Karawang. Dan pemenang Real Giga Outlet untuk Area A adalah Capella Isuzu Medan. Selamat kepada Capella Isuzu Batam, Astra Isuzu Karawang, dan Capella Isuzu Medan. Nah, selamat ya. Ini ada Bapak Edi Sianturi, Bapak Cahyo Nugroho, dan Bapak Sofian. Bapak-bapak sekalian, diharapkan untuk menyiapkan posenya terlebih dahulu yang paling bagus, yang paling ganteng ya, karena sebentar lagi kita akan foto bersama ya Bapak-bapak ya. Siap-siap, aku akan hitung. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Bapak-bapak. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Selamat sekali lagi. Dan tentunya kita lanjut ke kategori berikutnya ya, Mas Inun ya. Dan inilah dia kategori Real Traga Outlet. Ya, selanjutnya saya akan membacakan pemenang Real Traga Outlet untuk area C, B, dan A. Penghargaan Real Traga Outlet area C jatuh kepada Astra Isuzu Sidra. Kemudian penghargaan Real Traga Outlet untuk area B jatuh kepada Astra Isuzu Banjarmasin. Dan terakhir, penghargaan Real Traga Outlet untuk area A
jatuh kepada Astra Isuzu Bandung. Wah, selamat untuk bapak-bapak semuanya. Di sini udah bergabung Pak Brian Regenwower, kemudian Pak Muhammad Abdullah, dan juga Bapak Ikang Ahmad. Oke, bapak-bapak boleh jempolnya diangkat, boleh kayak Bapak Abdullah, boleh diangkat jempolnya karena sebentar lagi kita akan foto bersama. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Luar biasa. Waduh. Ya. Ini bapak-bapak kacapnya ganteng-ganteng banget ya. Ganteng-ganteng banget dan cerah-cerah banget ya pagi hari ini ya. Udah ready menerima uang masuk rekening. Wah, luar biasa. Oke, kita ke kategori berikutnya deh. Kategori berikutnya, kalau gitu langsung aja kategori Real Elf Outlet. Ya, saya akan melanjutkan untuk kategori Real Elf Outlet. Untuk Real Elf Outlet Area C dimenangkan oleh Buana Isuzu Palu. Hey. Penghargaan Real Elf Outlet Area B dimenangkan oleh Astra Isuzu Malang. Dan penghargaan Real Elf Outlet Area A jatuh kepada Astra Isuzu Ciputa. Wow, selamat untuk seluruh pemenang. Nah, ini sudah bergabung Ibu Endang Siti Suciani, kemudian ada Ibu Debrina Intansari, kemudian ada Bapak Alvin Weber. Nah, tapi sayang nih, Bu Debrina Intan cuma tulisannya D aja. Takutnya mungkin Bu Debrina Intan lagi make up gitu ya, jadi kita nggak berani ganggu. Betul. Nah, ini Real Elf Outlet ini spesial, Debbie. Kenapa spesial? Jadi karena Elf ini produk unggulannya Isuzu di Indonesia. Wow. Nah, yang amazing dari Real Elf Outlet ini, pemenangnya untuk area C dan B adalah wanita. Betul, keren banget ya maksudnya. Wanita ya, yang luar biasa, kacap-kacap bisa jualan Elf segitu banyak gitu ya. Nah, hebat mungkin banget. Ini karena Bu Debrina lagi nggak kelihatan wajahnya, kita tanya ke Ibu Endang Siti Suciani ya. Selamat pagi Bu Endang. Pagi Bu Endang. Halo, boleh lambaikan tangan? Halo, bentar, suaranya Bu Endang belum masuk. Betul, boleh lambaikan tangan pemenang kita ya, luar biasa. Nah, pagi Ibu. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu kayaknya, tapi suaranya kita belum masuk ya. Oke deh, kalau memang ada kendala koneksi, kita akan lanjutin. Nah, intinya Real Elf Outlet ini memang luar biasa karena Bu Endang dan juga Bu Debrina Intan ini memenangkan Real Elf Outlet di areanya masing-masing. Luar biasa. Gimana kalau kita foto dulu kali ya? Oke. Tapi kita belum foto nih. Bapak Ibu sekalian, boleh mungkin disiapkan posenya yang paling cantik, yang paling ganteng. Jempolnya mungkin boleh diangkat karena sebentar lagi kita akan foto bareng-bareng. Oh, dibuka maskernya juga boleh ya. Karena lagi di lokasi masing-masing ya. Oke. Siap-siap? 3 2 1 Luar biasa, keren banget pemenang kita pada hari ini. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Dan tentunya terima kasih juga untuk Pak Andi atas pengumuman pemenangnya pada pagi hari ini. Terima kasih, Pak. Oh, mohon maaf. Ini karena Pak Andi tadi belum masuk frame. Betul. Kita foto bersama Pak Andi dulu lagi, ya. Foto lagi, kurang afdol kalau belum ada Pak Andi tadi ya. Tadi soalnya fotonya malah sama MC. Iya. Tadi kita udah, sekarang Pak Andi ya. Foto lagi okay, ya. Okay. Bapak Ibu, mungkin Ibu mau buka maskernya lagi kayak tadi, boleh banget. Kita akan foto bareng lagi sama Pak Andi. Siap-siap ya, dalam hitungan 3. 3, 2, 1. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dan selamat pastinya. Oke, kalau gitu kita langsung ke produk LCP aja ya. Iya, terima kasih ya untuk Pak Andi Dwi Zatmoko yang sudah mengumumkan. Betul. Berikutnya kita langsung
ke produk LCV kita. Dan untuk itu aku akan mempersilahkan kepada Bapak Yohanes Pratama selaku CEO PT Astra International TBK Isuzu Sales Operation untuk mengumumkan pemenangnya. Dan inilah dia Real New X Outlet. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Cerah banget ya Pak Yopram hari ini ya? Iya, cerah banget Pak Yopram hari ini. Cerah banget ya senyumnya, aduh. Aduh, luar biasa. Gimana ya, gitu? Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Nah, silakan Pak Yopram, boleh diumumkan, Pak. Oke, baik. Selamat pagi. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, Bapak manajemen dari Isuzu Astra Motor Indonesia, Bapak Ibu manajemen dari Astra Isuzu, dan rekan-rekan dealer yang saya cintai. Di kesempatan hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengumumkan pemenang dari Real New X Outlet 2020, di mana penghargaan ini diberikan kepada outlet Isuzu dengan penjualan New X tertinggi sepanjang 2020. Dan pemenang dari Real New X Outlet 2020 adalah Astra Isuzu Sunter. Yeay, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa meskipun secara virtual. Betul. Nah, kita akan berfoto bersama dengan pemenang dari Real New X Outlet yaitu Astra Isuzu Sunter. Luar biasa ya Isuzu Sunter. Kalau ya di sini Astra Isuzu Sunter ada Bapak Eko Iwan Yulianto ya. Betul, Bapak Eko. Kita akan foto bareng. Oke, sudah ada Bapak Eko ya. Oke, kalau gitu Pak Eko siap-siap nih ya. Siapin posenya dulu. Jempolnya mungkin boleh. Nah, betul. Jempolnya boleh diangkat. Dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Selamat sekali lagi Pak Eko Iwan. Semoga otet-otet lain juga jadi kenceng jualan UX-nya nanti ya. Betul, pastinya Mas Ino. Amin, amin. Oke, kita akan lanjut ke kategori selanjutnya. Dan inilah dia, Real D-Max Outlet. Ya, baik. Selamat kepada Pak Eko Iwan dari Astra Isuzu Sunter. Selanjutnya saya akan mengumumkan pemenang dari Real D-Max Outlet panjang 2020. Tentu saja penghargaan ini diberikan kepada outlet Isuzu yang telah melakukan penjualan D-Max tertinggi sepanjang tahun 2020. Dan pemenang dari Real D-Max Outlet 2020 adalah Astra Isuzu Government Sales Operation. Selamat kepada Pak Kunto dan tim. Kepada Astra Isuzu Government Sales Operation, di sini sudah ada Bapak Kunto Wibisono. Nah, selamat Bapak Kunto Wibisono. Selamat sekali lagi ya. Oke, nah di sini sepertinya Bapak Kunto Wibisono belum dandan, bisa bergabung. Lagi dandan. Jadi kayaknya kita ambil fotonya Pak Yopram doang atau enggak nih? Enggak usah ya. Foto kita nih ya. Foto kita aja. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Yohanes Pratama sudah mengumumkan untuk pemenang kategori Real UX Outlet dan Real D-Max Outlet pada pagi ini. Betul, dan kita akan langsung menuju ke section berikutnya aja kali ya Mas Inun ya. Yeah. Namun sebelumnya kita saksikan dulu video berikut ini. We'll be right back.
future plans for this utility vehicle will be the inspiration for future generations of trucks. Nah, kembali lagi. Di sesi ini, kita akan mengumumkan kategori outlet untuk after sales. Ada dua kategori utama, yaitu Real Onsite Service Outlet dan Real After Sales Performance Outlet. Nah, di sini diambil dari kontribusi BIB dan juga menjawab challenge dari customer yang breakdown dan memilih kemudahan service untuk didatangin di tempat. Nah, di sini sudah ada announcer spesial nih, presenter spesialnya. Yaitu Bapak Budi Prasetyo selaku After Sales Business Inventory and Logistics Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Nah, oleh karena itu kita coba sapa Pak Budi dulu ya. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pak Budi, apakah sudah siap mengumumkan pemenang pagi ini Pak Budi? Oke, siap. Pak Budi, mungkin bisa dijelaskan apa sih kriteria pemenang Real Onsite Service dan juga Real After Sales Performance untuk outlet pada pagi ini, Pak? Ya, untuk Real Onsite Service, ya, itu dihitung dengan berapa kontribusi yang BIB berikan selama tahun 2020, ya. Karena kami menyadari betapa pentingnya memberikan pelayanan kepada customer dimanapun dan customer itu berada dan membutuhkan. Itu untuk onsite service. Nah, untuk performance after sales, ya, itu kita hitung keseluruhan daripada performa after sales, mulai dari unit serve, service revenue, part sales, ya, yang berhasil di capai oleh rekan-rekan semua dalam operasional sehari-hari. Ya, aku makin penasaran nih, bener. Kira-kira siapa yang akan jadi pemenang dari kategori tersebut. Kalau gitu langsung aja, inilah dia Real Onsite Service Outlet. Oke. Pertama-tama saya akan mengumumkan pemenang dari Real Onsite Service Outlets. Dan pemenang untuk kategori Real Onsite Service Outlet adalah Astido Isuzu Mangga 2. Wow, selamat, kita berikan tepuk tangan untuk Astido Isuzu Mangga 2. Selamat. Kita coba cek ya wajah-wajahnya beliau-beliau. Para pemenang kita. Oh, ya, ini dia. Ini muka yang sangat familiar di kalangan Isuzu. Oh, gitu ya. Ada Bapak Sukardi dan Bapak Mianta. Selamat pagi, Pak. Kita langsung foto bersama aja ya kalau gitu. Oke, Bapak-bapak boleh ditampilkan pose paling bagusnya. Kita akan foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih Bapak-bapak. Selamat sekali lagi untuk Astido Isuzu Mangga 2. Nah, oke. Berikutnya kita akan menuju ke next kategori ya. Oke, sebelumnya kita akan cicat dulu karena ternyata Real Onsite Service ini kan hal yang sangat baru. Betul. Aku juga penasaran banget nih Mas Inun, kira-kira hasilnya tuh apa ya sebenarnya tuh ya? Kita coba tanya Pak Sukardi dulu ya. Boleh, Pak. Aku coba cek dulu suaranya Pak Sukardi. Selamat pagi Pak Sukardi. Selamat pagi, Pak. Oh, pakai headphone dulu ya biar afdol mendengarkan dan menjawab kita ya. Selamat pagi, Pak Sukardi.
Oh bentar, ini sepertinya suaranya masih belum di unmute. Kita cek dulu sekali lagi suaranya. Selamat pagi Pak Sukardi. Selamat pagi Bapak. Pak Sukardi, boleh dijelaskan nggak sih Pak, ini kok Bapak bisa sampai menang itu, berarti BIB-nya Bapak tuh aktif banget ya Pak. Caranya gimana Pak Sukardi? Jadi gini, kebetulan secara geografis outlet kami ada di kawasan Rungko, sehingga sangat sangat minim customer itu datang ke lokasi kami, sehingga kami dituntut untuk lebih aktif atau jemput bola dengan BIB. Boleh dibilang 90% penjualan kami di service melalui BIB. Wah luar biasa, jadi BIB-nya aktif sekali ya Pak. Nah, semoga betul, pola ini juga bisa diadaptasi oleh outlet-outlet lain. Betul. Tapi ini kebetulan alhamdulillah juga Pak Sukardi ini tempatnya di Ruko-Ruko ya Pak. Jadi semua customer betul, malah datang ke situ gitu ya Pak Sukardi. Itu terbalik, karena di Ruko kita yang aktif, kita yang jemput bola. Oh, nah, ini bola dia penting banget ini ya Mas. Ini tuh artinya CV Mindset tuh ini deh tadi. Oh, ini ternyata. Oke, berarti terima kasih sekali lagi untuk Pak Sukardi dan Pak Mianta. Kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk beliau-beliau. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Sampai jumpa. Dan tentunya selamat ya Mas Inun ya. Iya, nah. Berikutnya kita akan umumkan kategori Real After Sales Performance. Dan inilah dia, Real After Sales Performance Outlet. Oke, selanjutnya saya akan mengumumkan pemenang dari Real After Sales Performance Outlet. Dan pemenangnya adalah Astra Isuzu Samarinda. Selamat kepada Astra Isuzu Samarinda. Wah, kita berikan tepuk tangan paling dahsyat untuk Astra Isuzu Samarinda. Luar biasa, Astra Isuzu Samarinda. Kita lihat wajah-wajah pemenang pada pagi hari ini. Siapakah para pemenangnya? Nah, ini dia. Di sini sudah ada Pak Edi Surya, Pak Samsul Bahri, dan Pak Abdul Ghafur, bener ya? Selamat pagi Bapak-bapak. Waduh, wajahnya cerah-cerah banget nih, banget, karena akan menerima penghargaan, hadiahnya ditransfer ke rekening langsung gitu ya. Nah, oke Bapak-bapak, kita akan foto bersama dengan pose paling maksimal ya Pak, silahkan gayanya bebas. Dalam hitungan saya, 3, 2, 1... Oke. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para pemenang. Selamat, selamat untuk seluruh para pemenang kategori outlet. Semoga kita semua bisa mengambil contoh dari outlet-outlet tadi. Betul. Dedikasinya yang luar biasa mengimplementasi CV Mindset menjadikan beliau-beliau mampu meraih achievement di tahun 2020. Nah, Debi, sesi ini udah selesai. Setelah ini kita akan menuju ke sesi dealer. Kita akan break dulu sejenak dan kembali setelah tayangan berikut. Jangan kemana-mana. Oke, masih di Isuzu Dealer Award 2021.
Oke Mas Inun, kalau gitu kita masuk ke section selanjutnya aja ya. Dan sesi ini adalah pengumuman The Best Dealer untuk penjualan unit. Dan akan ada beberapa presenter award juga pastinya hari ini. Dan akan ada bapak-bapak semua yang sudah ready di lokasi masing-masing untuk membacakan awardnya. Dan untuk yang pertama akan diumumkan oleh Marketing Division Head IAMI, yaitu kategorinya Real Giga Dealer, Real Traga Dealer, dan Real Elf Dealer. Nah, untuk kategori ini apa sih sebenarnya syaratnya? Langsung kita cek saja dengan Bapak Atias Asril. Selamat pagi Pak Atias Asril. Selamat pagi Pak At. Oke. Selamat pagi. Oke. Nah, Pak At, untuk kategori Real Giga, Traga, dan Elf Dealer ini syaratnya apa sih Pak untuk memenangkan ini di tahun 2020? Kategori ini menghitung dua pencapaian ya. Yang pertama adalah pencapaian terhadap target. Kemudian yang kedua jumlah unitnya yang kita hitung juga yang tertinggi. Jadi ini adalah dealer-dealer terbaik dengan pencapaian terhadap target yang paling tinggi dengan unit yang juga tinggi. Oke, terima kasih Pak At. Jadi kita akan, Pak At sudah siap ya Pak? Jadi kita akan masuk dan inilah dia, Real Giga Dealer. Real. Kategori yang pertama, Real Giga Dealer 2020 diraih oleh Capella Isuzu. Yeay, berikan tepuk tangan untuk Capella Isuzu. Selamat kepada Capella Isuzu. Kita coba lihat wajah-wajahnya. Wah, ini dia ya wajah para pemenang kita untuk kategori Real Giga Dealer, betul ya? Iya, di sini udah ada Pak Herianto juga ya, Pak. Pagi-pagi, bapak-bapak dari Capella. Selamat pagi, bapak-bapak. Pagi. Kita mau foto bareng dulu, boleh ya? Ya, kita foto bareng. Foto bareng dulu ya. Kalau gitu saya hitung dari 3. Siapin posenya yang paling ganteng, yang paling keren. 3, 2, 1. Terima kasih banyak dan selamat tentunya ya. Selamat. Selamat, bapak-bapak. Dan kita akan langsung lanjut aja ke kategori berikutnya ya Mas Inun ya. Inilah dia, Real Traga Dealer. Kategori selanjutnya, Real Traga Dealer 2020. Jatuh kepada Astra Isuzu Kalimantan. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Astra Isuzu Kalimantan. Selamat, kita akan coba lihat wajah-wajah pemenang ya, Dep. Wow. Wah, di sini Pak Yopram keluar lagi. Pak Yopram lagi ya. Selamat, Bapak boleh dadah dulu. Pak Samuel dulu. Para pemenang boleh dadah-dadah dulu mungkin, kasih jempolnya. Luar biasa, selamat nah, juga. Kita untuk akan foto bersama ya, Dep. Pasti. Kita siapin pose yang paling ganteng. Dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Dan tentunya selamat juga untuk Astra Isuzu Kalimantan. Selamat untuk Astra Isuzu Kalimantan. Kita berikan tepuk tangan virtual untuk Astra Isuzu Kalimantan. Pastinya dong. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke kategori berikutnya, Mas Inun. Ya. Inilah dia, Real Traga Real Elf Dealer. Selanjutnya, Real Elf 2000, Real Elf Dealer 2020 diraih oleh Astra Isuzu DKI. Selamat.
Selamat untuk Astra Isuzu DKI. Wah, di sini udah ada Pak Yohanes Pratama dan Pak Hendro Priyo. Selamat Bapak Yohanes, Bapak Eko Priyo juga. Selamat juga. Kita foto lagi ya, Bapak ya? Ya, kita gak foto bosan kan ya, Pak Yopram ya? Foto bareng ya? Terus ya? Belum bosan ya, belum bosan ya, Pak? Biasa, memang boleh. Achievement-nya terlalu tinggi. Betul. Kita foto dulu nih para pemenang kita. Jempolnya boleh diangkat dalam hitungan 3. 2, 1, terima kasih banyak dan selamat pastinya. Kita berikan tepuk tangan virtual untuk Astra Isuzu DKI. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak atas pengumuman pemenang pada pagi ini ya. Terima kasih Bapak Atias Asril atas pengumuman pemenang pada pagi ini. Nah, sebelum kita ke sesi berikutnya, mari sama-sama kita saksikan video satu ini. Jangan kemana-mana. Isuzu adalah brand kendaraan niaga bermesin diesel dan pionir mobil pertama di Jepang. Isuzu merupakan produsen truk nomor 1 di 38 negara. Di Indonesia, agen pemegang merek Isuzu dipercayakan pada PT Isuzu Astra Motor Indonesia yang memiliki peran sebagai manufaktur sekaligus distributor. Isuzu Indonesia dengan tagline barunya yaitu Isuzu, Real Partner, Real Journey, merupakan partner bisnis Anda menuju sukses. Isuzu memberikan produk dan layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan customer, memberikan pelayanan yang cepat dan mudah, serta solusi keseluruhan yang kompetitif, mulai dari sales hingga after sales. Kami sudah percaya pada Isuzu sejak awal mula perusahaan SKL berdiri, dengan Isuzu Elf sebagai kendaraan pertama kami. Seiring berjalannya waktu, kami merasa membutuhkan kendaraan yang lebih besar untuk menunjang bisnis kami yang semakin berkembang. Saat itu SKL belum sebesar sekarang. Saya menghubungi Isuzu dan salesman mereka mau jauh-jauh naik motor dari Jakarta ke kantor SKL di Balaraja untuk memberi penjelasan tentang produk yang kami butuhkan. Sebagai perusahaan packaging, kami membutuhkan efisiensi cost untuk memaksimalkan keuntungan bisnis. Logistik menjadi salah satu kunci yang bisa diefisiensikan. Kami membutuhkan truk yang memiliki volume besar dan irit bahan bakar. Saya memutuskan mengambil 5 unit Isuzu dengan proses yang sangat mudah dan cepat. Terbukti, dari 5 unit pertama yang kami gunakan, kini kami telah memiliki 170 unit truk Isuzu, mulai dari Isuzu Elf hingga Isuzu Giga, yang bisa dibilang adalah salah satu tumpuan kelancaran bisnis SKL. Layanan purna jual Isuzu juga sangat baik. Sebagai contoh, di SKL ini kami tidak perlu buang waktu membawa unit ke bengkel untuk servis, karena Isuzu menawarkan servis in-house di mana mereka menempatkan mekanik di sini. Hal ini sungguh sangat membantu kami. Selain itu, Isuzu juga mempunyai bengkel Isuzu Berjalan yang datang setiap minggu untuk supply spare part di warehouse SKL. Semua ini memberi jaminan unit kami bisa selalu diandalkan, sehingga pekerjaan kami menjadi lebih efektif dan efisien. Kami percaya pada Isuzu dari awal bisnis, hingga berkembang seperti sekarang. Saya rasa Isuzu adalah pilihan tepat untuk investasi kendaraan niaga, karena terbukti, Isuzu mampu memenuhi kebutuhan perusahaan kami. Bersama Isuzu sebagai partner bisnis SKL, kami yakin bisnis kami bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Isuzu selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi customer-nya, baik dari penjualan hingga layanan purna jual. Selain dari DNA Isuzu yang irit dan handal, Isuzu juga membantu memaksimalkan keuntungan bisnis Anda dengan efisiensi bahan bakar yang dapat dibuktikan dengan program pengetesan bahan bakar maupun training driver.
Melalui program After Sales, Isuzu juga memudahkan perawatan kendaraan dengan training mekanik, service reminder, field advisor, dan bengkel Isuzu berjalan. Untuk spare part, Isuzu memberikan jaminan kualitas dan ketersediaan dengan Isuzu Genuine Parts dan Isuzu Astra Domestic Genuine Parts. Sepanjang perjalanan customer, Isuzu juga menyediakan kontak layanan konsumen Isuzu maupun regular visit pada customer. Selain itu, Isuzu juga memberikan analisa competitive owning and operating solution untuk memaksimalkan keuntungan bisnis Anda. Isuzu Indonesia juga memiliki kerjasama dengan official leasing yaitu Astra Credit Companies, Adira Finance, Asia Finance, Mandiri Tunas Finance, dan Mitsui Leasing. Isuzu juga bekerjasama dengan 41 perusahaan karoseri partner. Semua layanan tersebut kami tawarkan untuk memenuhi kebutuhan customer, sehingga setiap customer bisa memaksimalkan keuntungan bisnisnya sebagai komitmen Isuzu untuk menjadi partner sejati dalam setiap langkah perjalanan bisnis customer menuju sukses. Isuzu, real partner, real journey. Oke, wow. Masih di Isuzu Dealer Award 2021. Mas Yun keren banget tadi. Ternyata banyak banget perusahaan yang mempercayakan Isuzu untuk jadi penunjangnya bisnisnya gitu mereka. Ya. Bener. Banyak banget. Bener, dan yang dipilih adalah Isuzu ya, berarti karena memang kualitasnya juga bagus banget ya Mas Inun ya. Bener. By the way nih Mas Inun, kita kan sebelum lanjut ke kategori berikutnya, tadi kan kita ngebahasnya pasti sales, after sales, sales, after sales lagi. Boleh dijelasin gak sih Mas Inun, ada kayak trik gitu gak sih dalam penjualan sales dan after sales? Oh oke, okay. Jadi sebenarnya ini kita bahas di awal tadi Dev, itu namanya adalah CV Mindset. Nah memang tema dari rangkaian Isuzu Dealer Conference yang tadinya kita sudah selenggarakan di hari Senin sampai sekarang itu adalah Accelerating CV Mindset Implementation. Nah intinya bagaimana teman-teman dari IAMI dan juga dealer itu mengimplementasikan CV Mindset dengan diakselerasi. Betul. Nah tapi CV Mindset itu sendiri contohnya adalah tayangan yang kita lihat tadi di PT SKL misalnya, bahwa kebutuhannya perusahaan itu bisa dijawab dengan cepat dan juga dengan tepat oleh Isuzu secara keseluruhan, baik itu IAMI maupun dealer gitu. Nah jadi konsep double striker itu ibaratnya kalau dari penjelasannya Pak Andi Dwizat itu adalah Messi sama Salah. Gimana? Jadi Messi itu jago banget giring bola, Salah juga jago banget. Nah kalau misalnya berdua ini sales dan after sales saling berkolaborasi, pasti akan goal-in customer gitu. Oh, jadi kalau seandainya satu udah keren, kalau double strikernya makin keren lagi. Oh. Apalagi misalnya skill levelnya sama gitu kan di mata customer. Jadi customer trust-nya juga semakin percaya. Dan semakin gampang juga untuk goal ya akhirnya. Bener. Ya. Benar. Nah, Mbak Debi sendiri sebenarnya tahu enggak sih track Isuzu itu apa aja? Tadi kan aku udah baca-baca juga, udah kepo-kepo juga soal Isuzu. Kalau seandainya traga itu yang giga itu yang besar banget. Kalau elf itu ada yang bentuknya ya kayak elf gitu. Yeah, dan okay. Itu semuanya tiga-tiganya bedanya dari size aja. Bener kan? Nah, oke. Okay. Kan Mas Inun yang lebih jago nih. Jadi dari sini kita dapat fakta ya Bapak Ibu Kacap dan juga Bapak Ibu OM semuanya bahwa susah nih menjelaskan truk Isuzu ke orang-orang cantik seperti Mbak Debi. Nah, ini jadi tugas kita bersama agar brand awareness-nya Isuzu itu terus naik. Betul. Betul, karena kan biasanya kan taunya ya yang lain-lainnya aja kan produk Isuzu. Jadi range kita tuh luas banget, mulai dari komersial bahkan sampai tadi ke yang Pak Yohanes Pratama ada MIUX sama D-Max. Wow. Gitu, dan itu udah panjang banget range-nya. Nah ini tugas kita bersama gitu ya. Nah, betul. Harus jelasin Mas Inun, plus harus naik dulu kayaknya Mas Inun. Kenapa? Naik truknya dulu biar ini ternyata. Atau mungkin gitu Debi ya? Gak perlu naik truknya, tapi Debi perlu ngirim CV aja ke kita. Nanti aku masukin ke Pak Budi Prasetyo. Karena memang di after satu butuh orang-orang kayak Mbak Debi. Nah gitu Pak ya. Budi, nanti aku kirim CV ya. Oke, nah kita masuk ke sesi after sales untuk kategori dealer. Nah di sesi after sales kategori dealer ini ada dua, yaitu real onsite service dealer dan real after sales dealer.
seperti yang sudah dijelaskan Pak Budi sebelumnya, bahwa real onset service ini diambil dari kontribusi BIB terhadap unit serve. Hal ini untuk menjawab challenge di customer breakdown yang memilih kemudahan untuk didatangi di tempat. Dan kemudian untuk real after sales performance diberikan kepada dealer dengan KPI after sales terbaik selama tahun 2020. Nah, di sini kami persilahkan kepada Mr. Hiroki Motohashi selaku Direktur CV, Marketing, Sales, and After Sales untuk bisa mengumumkan pemenang. Dan inilah dia, Real Onsite Service Dealer. Good morning. Good morning. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hai. Halo. Selamat pagi. Halo. Yep. Oke. Okay. So please Motohashi, San, you can start to announce who is the winner on Real Onset Service Dealer. Oke. Okay. Salah satu fokus kita di tahun ini adalah Double Striker, yaitu kolaborasi antara sales dan after sales dalam melayani customer. Untuk itu, pagi ini saya akan mengumumkan pemenang dari Real Onsite Service Dealer. Dan pemenangnya adalah Astrido Isuzu. Yeay! Selamat kepada Astrido Isuzu. Kita berikan tepuk tangan secara virtual paling luar biasa untuk Astrido Isuzu. Selamat. Wah, untuk nah, Pak Fernando Gunawan sudah, ya. Iya, di sini sudah ada Pak Fernando Gunawan dan Pak Sugandi. Selamat pagi Pak Fernando, selamat pagi Pak Sugandi. Pagi, selamat Pak. Pagi. Wah, luar biasa, selamat ya. Sekali lagi. Nah, ini kita akan langsung berfoto bersama Pak Fernando dan Pak Sugandi dan juga Motohashi San. In my mark ya, dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih banyak, luar biasa ya. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Astrido Isuzu. Yeay. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kategori Real After Sales Performance Dealer. Dan inilah dia, Real After Sales Performance Dealer. Okay, so please Motosan, you can start to announce the winner. Ini saya akan mengumumkan pemenang selanjutnya, Real After Sales Performance Dealer. Dan pemenang dari Real After Sales Performance Dealer adalah Astra Isuzu Sumatera Bagian Utara. Yeay, kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk Astra Isuzu Sumatera Bagian Utara. Nah, di sini sudah ada Pak Heri Wasesa, Bapak Irwan Nawir, dan Pak Chandra dan Pak Sulaiman dalam satu laptop. Wow, rame karena ya kesini ya. Kalau nggak salah sama-sama dari Medan nih gitu ya. Oke, karena udah rame, kita akan foto bersama para pemenang. Dalam hitungan saya ya Bapak-Bapak, pasang pose paling baik dalam hitungan 3, 2, 1. Yeay. Yeay. Terima kasih Bapak-Bapak. Tepuk tangan sekali lagi untuk para pemenang kita pada hari ini. Iya. Ditunggu ke rekening masing-masing, tapi ditransfer ke perusahaan dulu, baru ke rekening masing-masing. Pasti gitu ya. Pasti dong, ih seneng banget ya. Oke, okay, nah ini. Selamat ya Mbak Debi sekali lagi untuk seluruh pemenang. Tadi wajahnya udah cerah banget. Betul. Untuk kategori dealer. Semoga kita bisa mengambil contoh dari dealer-dealer pemenang tadi. Intinya dedikasi untuk mengimplementasi CV Mindset dan juga konsep Double Striker tadi bisa masuk dan kepenetrasi ke customer gitu Mbak Debi. Oke Mas Inun. Nah, semoga nanti Mbak Debi juga siap ya masuk Isuzu ya Mbak. Siap banget. Nah, selamat sekali lagi untuk para menang. Kita akan menuju ke seksi berikutnya, tapi kita akan break sejenak dan kembali setelah tayangan berikut. Jangan kemana-mana. Thank you.
sejuk mengalir lembut. Aku berjalan dalam kesunyian, selamat jalan pada bintang-bintang. Mari menuju kota di pagi hari, untuk hari yang baru, hari yang baru. Mari menuju lautan cahaya pagi, untuk hari yang baru, hari yang baru. Halo lagi Real Isuzu Partner. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi Real LCV Performance, Real Isuzu Outlet, dan juga Real Isuzu Dealer. Nah, tapi sebelumnya aku masih mau nanya nih Mas Inun sebenarnya. Yeah. Tadi kan kita di belakang udah ngobrol-ngobrol soal produknya nih Mas Inun ya. Betul. Aku udah dikasih insight-insight soal produknya. Nah, aku sekarang mau tanya nih, kalau servis unggulan dari Isuzu itu tuh apa aja sih Mas Inun? Nah, ini sebenarnya tadi udah dijawab dengan award yang kita berikan sih, Dev. Jadi tadi contohnya adalah real onsite service baik outlet maupun dealer. Apa tuh Mas Inun? Nah, jadi sebenarnya real onsite tersebut itu merupakan BIB yang produktif. Nah, BIB itu kalau di Isuzu itu ada namanya bengkel Isuzu Berjalan. Jadi ibaratnya customer ada di suatu tempat, bengkelnya ngedatengin ke tempat customer tersebut gitu, Dev. Bisa gitu? Bisa. Terus kayak gimana tuh Mas Inun soal BIB itu? Jadi kayak misalnya aku lagi butuh, jadi aku enggak usah ke bengkelnya langsung gitu. Betul. Jadi nanti tinggal calling aja, calling Isuzu baik dealer maupun Astra Isuzu maupun Isuzu Astra Motor Indonesia gitu ya kontaknya. Nanti akan didatangin ke customer sesuai dengan BIB yang beredar di area tersebut. Wah, gitu. Apalagi lagi masa sekarang kayak gini kan kadang-kadang, apalagi aku nih ya sebagai cewek, kadang-kadang kan suka, aduh aku malas ke bengkel atau ke outlet gitu ya. Jadi betul, ini bisa
outletnya yang nyamperin aku gitu ya, servisnya yang nyamperin aku. Jadi bengkelnya aku yang datengin ke kamu. Wah, bener-bener. Nah di Isuzu kan ada MUX, ada D-Max juga. Nah itu juga bisa di serve melalui BIB. Wah. Tapi kalau Mbak Debi punya truk, nah itu juga bisa banget. Jadi aku beli truk abis ini kali ya. Semoga bisa punya truk ya. Karena amin. Truk itu kan cukup mahal ya. Aku juga mau beli belum punya gitu ya. Tapi semoga nanti bisa jadi pengusaha. Amin, anyway. Amin. Oke, kalau gitu kita langsung aja kali ya ke kategori berikutnya, yaitu kategori yang diberikan kepada dealer dan outlet yang berhasil mencapai KPI terbaik untuk LCV dan CV selama 1 tahun di 2020. Dan kita tahu juga ya Mas Inun ya, tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat menantang baik bagi sales ataupun after sales. Tapi dealer-dealer ini dan juga outlet berikut adalah pejuang-pejuang tangguh yang pantang menyerah. Wah, hebat banget ya Debbie. Gak nyangka dalam kondisi tahun 2020, banyak dealer dan juga hampir semua dealer berjuang untuk melakukan yang paling maksimal untuk pelanggan Isuzu. Semoga pemenang-pemenang nanti akan jadi teladan kita bersama, kita bisa copy dan akan menyulut motivasi dan semangat kerja kita untuk customer lebih baik lagi. Pastinya Mas Inun, kalau gitu kita langsung aja mulai secara berurutan dari Real LCV Performance. Dan kategori ini akan diberikan kepada dealer yang mencapai KPI LCV paling baik selama 2020. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Bapak Rahmat Samulo selaku LCV Director dan juga CEO PT Astra Internasional Isuzu Sales Operation untuk mengumumkan pemenang dan juga berfoto bersama dengan pemenangnya. Dan inilah dia Real LCV Performance 2020. Selamat pagi, Selamat Pak. Selamat pagi, Pak Sam. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Baik, semoga Pak Sam juga tetap baik ya. Pasti. Ya. Pak Sam, apakah sudah siap untuk mengumumkan pagi ini, Pak Sam? Ya, saya siap. Oke. Selamat pagi apa ya? Semua manajemen dari IAMI dan juga seluruh manajemen dari dealer juga serta kepala cabang, kepala bengkel, kepala parts dan seluruh hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini izinkan saya mengumumkan pemenang dari Real LCV Performance. Penilaiannya berdasarkan KPI yang terkait dengan LCV dan jumlah penjualan terbesar dari dealer kita. Saya langsung mengumumkan selamat kepada Karaba Isuzu. Selamat kepada Karaba Isuzu atas prestasinya. Kita berikan tepuk tangan virtual paling meriah untuk Karaba Isuzu. Nah, di sini sudah hadir Pak Harjanto dan juga Pak Heri Triyono. Selamat pagi Bapak-bapak. Wah, cakep banget ya. Cerah banget. Cerah banget pakai ya. Baju putih-putih. Oke, seperti biasa kita mau foto dulu bareng-bareng ya Bapak-bapak. Disiapkan dulu pose yang paling ganteng, yang paling keren. Nah, jempolnya boleh diangkat dulu dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih banyak. Selamat Bapak-bapak dari Karaba Isuzu. Selamat Pak Haryanto, selamat Pak Heri Triyono. Wow. Keren banget ya Mas Inun ya. Bisa jualan LCV banyak banget. Semoga aku juga bisa kebagian MUX dan juga D-Max-nya ya. Aku juga pengen banget sih MUX sama D-Max-nya. Semoga nanti Pak Sam berkenan ya ngasih aku diskonan. Iya Pak Sam, diskon ya buat kita berdua ya. Kalau Debbie nanti ngambilnya dari Bandung ya, karena rumah kamu. Siap. Oke Pak Sam, berikutnya ya. Oke, kategori berikutnya adalah Real Isuzu Outlet. Dan kategori ini diberikan kepada outlet terbaik dengan pencapaian KPI outlet yang paling gemilang selama 2020. Dan untuk itu kami persilahkan kepada Mr. Eisaku Akazawa selaku Vice President Director untuk dari IAMI. Dan inilah dia Real Isuzu Outlet 2020. Hey. Ohayo Akazawa-san. Ohayo gozaimasu. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi. Pagi. Allow me to try bahasa.
first time. Wah, good luck, good luck. Oke. Oke. Siang ini saya akan memegang pemenang Dear Isuzu Outlet, pemenang Pengharga ini. Adalah outlet dengan performance yang sangat baik di 2020. Dan pemenang Dear Isuzu Outlet adalah Astra Isuzu Manado. Yeay! Luar biasa! Kita berikan tepuk tangan untuk Astra Isuzu Manado. Astra Isuzu Manado, luar biasa. Kita coba lihat wajah-wajahnya pemenang. Wah, di sini sudah join Bapak Samuel Pilo, kemudian ada Pak Lukit Waidan, gitu ya. Betul. Hai Manado. Wah, ada sama-sama ya, merayakan. Jadi lagi bareng nih kayaknya. Ya. Oh, berdua. Halo, Bapak. After Corona. After Corona. I invite you the best sushi in Jakarta. Wow, oh, wow. Okay. Thank you Akazawasan. So Akazawasan akan menginvite Anda-anda untuk datang ke Jakarta setelah Corona, tapi enggak tahu Corona selesainya kapan. Nanti okay, ya. Kita akan berfoto bersama ya, Dek. Pasti. Bapak-bapak boleh mungkin pose-pose tergantengnya yang bertiga juga dikasih jempolnya dulu untuk foto okay bersama. Siap-siap ya dalam hitungan 3. 3 2 2 1. Terima kasih banyak. Selamat bapak-bapak. Jadi Astra Isuzu Manado. Jangan lupa nanti ditagih ke Kak Zawasan yang mengundang kita. Iya benar. Kita nggak diajak nih Mas Indonesia. Kita nggak. Nggak diajak ya. Kita ada restoran sendiri, Dep. Oke. Thank you Akazawasan. Thank you Akazawasan. Arigato gozaimasu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan kita langsung aja kali ya ke kategori terakhir yeah dalam rangkaian Isuzu Dealer Award tahun ini, yaitu kategori Isuzu Real Dealer. Dan kategori ini diberikan kepada dealer yang mampu menjaga performa KPI-nya tetap maksimal dengan pencapaian tertinggi terhadap target yang sudah diberikan. Dan di sini kita mohon kepada Bapak Hernando Demili selaku Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia untuk bisa mengumumkan pemenangnya. Nah, kita coba cek dulu dengan Pak Hernando ya, apakah Pak Hernando sudah siap? Apa sudah siap? Pagi. Pagi, Pak. Bapak, pagi. Gimana sudah siap nih untuk mengumumkan? Siap. Sudah siap? Bapak, sebelumnya nih boleh ceritain dulu nggak sih sebenarnya kriteria pemenang award ini untuk Real Isuzu Dealer ini adalah apa aja kategorinya? Oke. Jadi untuk pemenang Isuzu Dealer ini kriterianya adalah berdasarkan target KPI yang telah ditentukan untuk setiap dealer. Dan dealer pemenang adalah dealer dengan pencapaian target KPI terbaik, di mana di target KPI itu kita tetapkan secara komprehensif balance antara sales dan after sales. Jadi bisa disimpulkan bagi dealer pemenang kategori ini adalah dealer yang telah mengimplementasikan double striker dengan sangat baik. Jadi kurang lebih begitu deh sama ini. Oke Pak, terus kalau harapannya sendiri ini apa nih untuk pemenangnya nih di kategori yang sangat bergengsi ini ya pastinya ya? Bener. Harapannya gimana Pak? Oke, yang pertama ya tentunya sekali lagi terima kasih karena saya tahu apapun yang namanya perubahan itu nggak akan pernah mudah ya, tapi nggak mungkin ada pertumbuhan kalau kita stay di zona nyaman. There is no growth in the comfort zone, but maybe there is no comfort in the growth zone. Jadi saya tahu bahwa dalam perubahan ini pasti nggak nyaman gitu ya. Untuk itu saya yakin bahwa komitmen dari pucuk pimpinan, owner, CEO, sampai ke seluruh jajaran merupakan kata kunci. Harapan kami adalah terus bisa mempertahankan apa yang telah dilakukan selama beberapa tahun dengan baik, dan yang paling penting bisa menginspirasi kita semua, seluruh dealer dari Aceh sampai Papua, untuk bisa mengimplementasikan CV mindset dengan totalitas secara persisten dan konsisten. Jadi kurang lebih begitu. Terima kasih Pak Hernando. Terima kasih Pak Hernando. Nanti kita udah siap-siap dan inilah dia Real Isuzu Dealer 2020. Oke, jadi Bapak Ibu peserta Isuzu Dealer Award,
sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang. Ya. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Saya tahu pencapaiannya dicapai dengan kondisi yang cukup menantang karena pandemi. Ya, tapi sekali lagi terima kasih. Nah, di kesempatan ini kami akan memberikan penghargaan Real Isuzu Dealer kepada dealer dengan pencapaian KPI yang terbaik selama 2020. Ya. Sekali lagi tadi seperti diskusi dengan Debbie dan Inun, ini menunjukkan komitmen biasa dari pucuk pimpinan, ya, owner, CEO, dan seluruh jajarannya. Semoga penghargaan ini bisa memotivasi dealer pemenang dan kita semua untuk terus mengimplementasikan Shift Mindset dengan lebih konsisten. Oke, tanpa berbasa-basi lebih lama lagi, langsung saja saya umumkan pemenang dari Real Isuzu Dealer adalah Zirang Isuzu Jawa Tengah. Yeay! Kita berikan tepuk tangan kepada Zirang Isuzu Jawa Tengah. Luar biasa Zirang Isuzu datang ini ya. Wah, ini dia pemenang-pemenangnya. Nah, ini juga wajah yang sangat familiar di kalangan Isuzu deh. Gitu, ya. Di sini ada Pak Sugi Hartono, kemudian ada Pak Marsus dan juga ada Pak Kevin Aditya. Ya. Nah, di sini kita akan foto bersama dulu ya Bapak-bapak. Siap Bapak-bapak? Wah, ini wajah-wajahnya tuh sumringah banget ya Mas Inun ya. Benar-benar kelihatan ya. Banget ya, Deb. Kamu naksir nggak Deb sama salah satu wajah ini, Jeb? Bukan salah satu Mas Inun, semuanya. Naksir semuanya aku. Oh iya, siap, okay. Siap. Udah siap ya Pak? Bapak-bapak, boleh diberikan pose yang paling ganteng, yang paling keren. Jempolnya mungkin boleh diangkat. Oke, kita akan hitung dari 3, 2, 1. Yeay, selamat Bapak-bapak. Selamat Bapak-bapak. Nah, ini karena ini adalah pemenang paling akhir, kita akan coba tanyain dulu nih. Selamat. Baik ke Pak Marsus tentang apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Zirang Isuzu Jateng ini sampai akhirnya bisa mendapatkan KPI terbaik. Nah, mungkin boleh dijawab ya Pak Marsus atau Pak Sugi Hartono. Silakan Pak, boleh, bagaimana boleh. Sih, bisa, Pak, caranya Zirang Dateng itu sudah. Bisa mendapat... Sudah dengar suara saya? Dealer. Sudah Pak, silakan Pak. Sudah dengar? Sudah Pak. Oke, terima kasih terutama pada manajemen Yami, Pak Hernando, atas pemberian prestasi KPI terbaik. Tentunya kami juga mengikuti arahan-arahan daripada manajemen Yami. Di sini yang saya ambil benang merahnya adalah jangan sekali-kali meninggalkan customer kita. Ya, itu jangan sekali itu poin. Kedua, perkuat database kita karena CV kita adalah kental dengan database. Jangan lari dari database. Ketiga adalah istilah sekarang double striker. Jadi after sales sama sales harus seimbang sejajar kita menggarap market. Saya kira itu. Jadi sekali lagi terima kasih dan khususnya kepada Pak Iwan, owner saya, beliau juga memberi support ke kami-kami, memberi kepercayaan kepada kami-kami untuk meraih prestasi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Marsus. Oh, itu ada Pak Iwan di sebelahnya, Pak Sugi Hartono. Oke, kalau gitu kita foto sekali lagi ya. Pak Iwan, ini Pak Iwan udah join. Betul. Kita foto sekali lagi, tapi bisa nggak fotonya sama Pak Hernando? Pak Iwan join. Pak Iwan join. Juga join. Okay. Join dari pagi, Pak Iwan. Oke, nah ini karena Pak Iwan udah join, kita foto sekali lagi ya bersama-sama ya. Sekali lagi kita foto bersama dan pastinya juga ini tuh kemenangan yang patut kita syukuri ya, Mas Iwan ya. Iya benar. Karena langsung aja, udah siap berpose Bapak-Bapak? Kita berpose paling baik lagi sekali lagi Bapak-Bapak dalam hitungan kita. 3, 2, 1. Sekali lagi Mas Inun belum siap loh. Sekali lagi, tadi yang screenshot perutnya Pak Sugi Hartono. Iya. Pak Iwannya di mana Pak? Pak Iwannya belum. Pak Iwannya nggak kelihatan Pak Sugi Hartono. Pak Iwan di mana Pak Iwan? Pak Iwan. Kue foto.
Ini ditungguin. Foto sebentar, sebentar Pak Iwan, ya. Nyari fotonya itu. Wajahnya Pak Iwan. Ada di sini. Mantap. Di sini kumpul. Oke. Oke, kalau gitu. Dalam hitungan 3, 2, 1. Yeay. Oke. Selamat sekali lagi untuk Girang Isuzu Jateng. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Hernando Demeli sudah mengumumkan pemenang Real Isuzu Dealer. Pastinya. Dan ini tuh adalah dealer yang patut dicontoh banget ya Mas Indun ya. Bener, karena di 2020 ini kan tahun yang challenging banget. Bener. Tapi beliau-beliau ini mampu menjaga performa agar tetap prima dan juga mencapai achievement yang tertinggi. Ya. Gitu. Selamat sekali lagi untuk seluruh pemenang. Nah, betul sekali Debbie, seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Marsus bahwa betul. Konsep double striker dalam commercial vehicle world itu harus terus selalu dikawal. Jadi ini merupakan rekognisi untuk tim sales dan after sales adalah hal yang wajib. Betul. Kenapa sih? Agar juga terus menjaga teman-teman yang berlaga di depan, lini paling depan. Okay. Gitu. Nah, kayaknya untuk melengkapi hari ini, betul? Kita akan ada closing speech. Tapi sebelumnya, kita akan coba wrap up dulu siapa saja pemenang hari ini. Oke, okay, mari kita dan lihat lagi. Dan inilah dia list pemenang Isuzu Dealer Award 2021. Selamat sekali lagi untuk seluruh pemenang dari acara kita pada hari ini di Isuzu Dealer Award 2021. Semoga bisa dijadikan motivasi dan juga contoh untuk seluruh dealer dan juga outlet-outlet lainnya ya. Betul banget ya. Deb. Selamat dan terus semangat untuk Bapak Ibu semuanya. Kita berikan tepuk tangan virtual yang paling dahsyat. Luar biasa. Nah, untuk melengkapi hari ini, kita akan simak bersama closing speech dari Mr. Eisaku Akazawa as Vice President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Untuk Mr. Eisaku Akazawa, waktu dan tempat kami persilahkan. Hai. This time, allow me to speak in English, and really appreciate it all dealer, regardless of the subject that being selected. Yami, as a whole, are spending a very terrible time, like a COVID-19, but we are very happy to recognize Ira and Yami are going along together. So since we have a nice relation by any means, I'm quite confident that we can continue on 2021 as well. So thank you very much once again. And appreciate the result of the 2020 being the dealer who selected for today, but also dealer who didn't select it today. We also appreciated the effort you have put together to support us.
Without dealer and without customer, we can't do anything. So, once again, appreciate it. Thank you. Kawasan, arigato gozaimasu. Terima kasih ya kawasan, arigato gozaimasu. Mas Irwin dengan speech tadi berarti sudah mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini, dan jangan lupa bahwa tim Andy Iyami akan menghubungi para pemenang. Iya Deb, jadi hadiah dengan total ratusan juta tersebut nanti akan dihubungi pemenang-pemenangnya oleh tim Andy Iyami. Nah, semoga hadiahnya bisa berguna untuk syukuran dealer dan juga meningkatkan motivasi dealer di tahun 2021 ini. Pastinya ya, biar ditingkatkan lagi bahkan ya, Mas Inun ya. Dan tidak terasa Isuzu Dealer Award ini juga sudah usai, dan kami selaku host, saya Devi Permata dan saya Zainul Najib, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan yang menimbulkan ketidaknyamanan. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu semua. Ingat, jaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan memakai masker. Sampai jumpa di Isuzu Dealer Award tahun depan. Isuzu, real partner, real journey.